Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channelku. Hari ini aku sedang berada di Pantai Sanur, tapi bukannya kita mau explore tentang Pantai Sanur, melainkan kita mau nyebrang, kita melewati Pantai Sanur ini untuk ke Nusa Penida. Tonton terus vlogku hari ini karena aku akan mengeksplor tentang Nusa Penida buat kalian. Broken Beach. Terus Angel Bilabong. Klingking Beach. Baru lunch. Lunch. Habis lunch Crystal Bay. Ke Crystal Bay. Hai guys, jadi kita udah nyampe di Nusa Penida. Kenalin tour guide kita, Bli Wayan. Hai Bli Wayan. Mau kemana aja Bli tadi Bli? Pertama kita ke Broken Beach, baru ke Angel Bilabong. Habis itu ke Klingking Beach, habis itu lunch, habis lunch baru ke Crystal Bay. Oke, mantap. Hai guys, kita udah nyampe di Broken Beach. Ya ampun, ternyata tuh bagus banget pantainya tuh. Lebih bagus aslinya daripada di foto-foto yang kita lihat-lihat di Instagram maupun di Facebook, guys. Nih, lihat ya. Banget lautannya biru, pokoknya keren. Semua sudut di sini sangat keren banget untuk dijadikan spot foto yang instagramable banget pastinya. Dan di sini untuk turis-turisnya udah lumayan ramai ya, karena mungkin bulan Desember udah lumayan padat juga yang mengunjungi Nusa Penida. Bisa dilihat sebelah sana, itu super ramai banget orang ambil foto. Ngedrone dulu guys. Mudah-mudahan aku dapat sinyal yang cukup bagus di sini. Oke?
Jadi kenapa di sini, spot di sini ini dinamakan Angel Billabong? Jadi konon katanya di sini itu pernah ada bidadari yang mandi ke sini. Terus karang-karangnya itu mirip sama bentuk bilabong. Jadi begitu guys. Dan misalkan kalau yang apa yang aku sampaikan ini salah, tolong dikoreksi dan silahkan komen aja di bawah. Kalian betulkan. Oke? Okay? Dari Angel Billabong, kalau misalkan mau balik lagi ke Broken Beach, itu jalan tercepatnya lewat sini, guys. Jalan tikus, guys. Ini jalan tikus. Jadi jangan heran di depan ini adalah tikus. Ada dua tikus. Ini jalan tikus. Jadi pas di jalan kita ngelihat juwet yang banyak banget dan item-item banget. Jadi kita nggak buang kesempatan ini dengan sia-sia dong. Kita langsung nyolong. Ada mobil di belakang. Kabur yuk. Kita nyolong. Bagus. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di Klingking Beach. Banget. Gimana kalian mau? Airnya biru banget, pasirnya super putih. Oke guys, jadi aku sekarang udah ada di Klingking Beach. Terus kalau misalkan kalian mau turun, di sana tuh sangat bagus banget spotnya. Kalau kalian mau foto-foto, kalian tinggal turun aja. Namun aku kali ini nggak turun karena capek banget pastinya nanti. Kalau turunnya sih gampang ya. Namun naiknya nanti yang pasti ngos-ngosan banget dan itu pasti sangat menguras tenaga. Kalau misalkan kalian mau turun dan mau dapetin spot foto yang lebih bagus lagi, aku saranin kalau misalkan kalian ke Nusa Penida, langsung aja ke Klingking Beach dulu supaya tenaga kalian tuh masih utuh. Jangan ke tempat lain dulu guys, gitu. Karena sayang banget kalau udah nyampe di Klingking Beach, kalau misalkan kalian gak turun untuk dapetin spot foto yang lebih bagus di sini. Terus di sini itu pasirnya super keren banget, putih banget, terus airnya biru banget guys. Pokoknya Klingking Beach the best deh. Yeah. Aduh capek banget ya, padahal kita tuh curunnya tuh cuma setengah gitu. Ini hanya demi mencapai spot foto dan footage yang bagus guys buat kalian. Jadi jangan lupa di subscribe ya, biar usaha kita kesini nggak sia-sia. Oke sekarang aku mau nanyain kamu nih, kamu kan udah sering banget kesini. Terus kenapa gitu, kamu tuh masih aja ngotot pengen turun gitu loh, kenapa? Di bawah itu sangat indah dan aku tuh nggak pernah menemukan pantai yang sebersih itu. Really? Yes. Pasirnya putih, airnya biru, jernih dan sangat adem banget. Jadi bagi kalian itu yang panas sekali dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang sangat membuat kalian confused, kalian tuh bisa liburan di sini, turun ke bawah dan relax di sana. Oke. Ada tips nggak? Karena turun kan capek nih. Mungkin ya, harus bawa air mungkin. Iya, tapi di bawah ada dagang kok.
oh. Ada orang yang jualan. Tapi katanya mahal. It's balance lah. Balance ya. They going to untuk turun ke bawah itu perlu perjuangan banget gitu ya. Jadi it's okay lah kalau misalkan harganya sedikit mahal ya kan. Oke, okay, thank you. Sekarang kita mau ke Kaluang Cliff. Dari Klingking Beach itu dekat banget. Sangat dekat. Nah, ini udah nyampe. Surganya juwet, guys. Tuh. Banyak juwet di sini. Mau maling juwet, guys. Berarti di sini nih memang udah tempatnya ya. Tempatnya juwet. Ngomong-ngomong sini. Di sini tempatnya juwet, guys. Ya ampun, guys, kamu cantik banget. Oh, ternyata di sini tuh lokasinya juga sangat bagus ya. Klingking beach-nya tuh juga kelihatan banget dari arah sini tuh. Tuh kan? Wih, keren banget. Nah, lihat di sini ada background foto sarang burung. Jadi biar kayak burung ya. Terus ada spot foto seperti ini juga nih. Tuh, keren. Kalau misalkan kalian foto di sini udah kayak burung aja, guys. Tuh. Sini. Udah ini ya, udah komplit sama tempat fotografernya. Kamar fotonya sebelah sana dan fotografernya jadi sebelah sini. Jadi hasil fotonya tuh maksimal, keren. Terus ada ayudan di sebelah sana. Oh, ada spot foto seperti ini juga, Titanic tuh sebelah sana. Nanti kita foto di sana ya. Tuh. Ada spot foto sebelah sini. Nah, di sini spot foto yang super bagus. Wih, keren banget kan tuh. Lihat. Ya. Tadi pakai foto keren banget nih. Oh iya, belum pakai ini tadi. Oke. Jadi kalau foto di tempat yang tadi itu kita dikenakan biaya foto 10.000 per orang. Oke. Okay? Kita makan siang di sini. Namanya Bella Queen Resto and Bar. Ini kalau misalkan kita nemu pohon juwet di jalan terus kita colong gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, takut ada. Kita tadi habis nyolong. Dari tadi nyolong juwet terus. Jadi sekarang kita mau makan siang dulu. Tapi sebelum kita masuk ke restoran, kita cuci tangan dulu, jangan lupa ya. Ya, sudah. Kita makan siang di Bella Queen Resto and Bar. Oke, kita langsung masuk. Silakan. Oke, jadi sekarang kita udah kenyang, perut kenyang, hati pun senang, dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan, kita mau explore Crystal Bay. Oke, kita langsung berangkat. Jadi jalan mau ke Crystal Bay ini agak sempit, jadi pas perjalanan ke sana itu kita selalu menghidupkan klakson supaya mobil yang berlawanan arah itu tahu bahwa ada mobil ini juga gitu ya. Dari sini karena jalanannya kecil banget di sini, guys, gitu, jadi selalu harus menghidupkan klakson. Oke, tetap semangat ya. Sekarang udah jam 3:30. Kita sekarang udah sampai di Crystal Bay. Jadi Crystal Bay ini seperti yang kalian lihat seperti ini, guys. Kalau menurut aku sih mirip sama Tanah Lot, tapi menurut kamu, menurut Nur, ini tuh mirip sama Virgin Beach. Ya, meskipun aku nggak tahu seperti apa Virgin Beach. Oke, okay, kayaknya kita mau renang deh sekarang. Kita mau nyemplung biar segar, biar fresh deh pokoknya. Oke. Okay. Maksudku, kenapa aku bilang mirip Tanah Lot? Karena itu loh. Nih.
Karena ini loh, kan kalau di tanah lot ada pura di tengah, ada pura di tengah seperti itu kan. Ya, makanya aku bilang mirip tanah lot karena itu. Karena aku belum pernah ke Virgin Beach. Itu juga pura. Itu juga pura. Iya, itu juga pura, Nur. Kalau ke sana tuh naik apa? Oh, naik tahu dia. Iya, naik tahu aja. Tahu. Pura apa tuh? Nah, di sini banyak pedagang juga. Kalau misalkan lapar, bisa langsung beli di sini, guys. Aku dibilangin tuh teman. Oke, jadi kita sekarang mau mandi, mau renang dulu di pantai. Mobil, kok bisa pintu belakang nggak ditutup ya? Lupa aku beli. Maaf ya, Bu. Mau buat apa kamu? Oke, jadi aku di apa namanya di Kristalua ini nggak bisa ngedrone karena HP ku tuh lobet mati, jadi nggak bisa. Sekarang kita mau langsung renang aja. Oke. Udah ganti baju, sekarang tinggal naruh drone, naruh HP, naruh semuanya dan kita langsung nyemplung. Oke? HP ku. Oh iya, HPmu. Nggak apa-apa. And your bag also put inside. Oh. Jam ya, lompat. Hendak. Kita mau renang di Crystal Bay. Sebenarnya aku udah lama banget nggak mandi di pantai, udah sangat lama banget, ada belasan tahun kayaknya. Tapi sekarang aku mau mandi di sini dan seru banget. Oke, kita udah puas ya. Mandi di pantai. Kita udah puas senang-senang, ketawa ketiwi. Sekarang waktunya kita menuju ke hotel. Bye-bye. Bye-bye.